buat kita. Kondisi ini tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kita semua disamakan dengan berjaga jarak, menjaga kebersihan, dan juga selalu berdoa. Kita sudah kehilangan banyak hal. Usaha, bisnis, kegiatan di luar rumah, atau mungkin anggota keluarga. Tapi, kalian tetap semangat memberikan uluran tangan kepada masyarakat. Jika kalian masih bisa bertahan sampai sejauh ini, dengan kondisi ini, janganlah pernah menyerah. Karena kalian adalah manusia kuat. Kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh takkan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia manja kuat, tuh kita jiwa-jiwa yang kuat, tuh kita. Manusia manja kuat, tuh kita jiwa-jiwa yang kuat, tuh kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Saya Andre Taulani mengucapkan selamat hari jadi yang ke-73 untuk Polwan Republik Indonesia. Semoga Polwan Polda DE menjadi polisi yang presisi.